Yo, what's up? Selamat datang lagi, welcome back kembali lagi di channel gua ya, kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini gua mau membicarakan sesuatu hal kepada kalian semua ya. Jadi gua akan memberitahu kepada kalian kondisi di channel ini ya. Oke, dan kalian banyak sekali menanyakan, "Bang, kapan lanjut DOM Elite? Bang, kapan lanjut Upin Ipin?" gitu ya. Tapi jarang sih banyak yang nagih Upin Ipin kayak gitu ya. Jadi gua itu bimbang gitu ya. Gua mau nerusin tentang GTA Upin Ipin atau tentang GTA DOM ya. Kenapa gua nggak lanjutin lagi channel ini selama 1 bulan ini? Karena gua juga sudah kurang tertarik ya untuk melanjutkan GTA DOM Upin Ipin dan juga DOM Elite ya. Nah, untuk DOM Elite ini gue ada alasan khusus ya, yaitu adalah gamenya kehapus ya, gamenya itu kehapus dan save-nya juga kehapus ya. Jadi sampai mana gue kemarin itu kehapus ya, jadi otomatis berarti gue harus mulai awal lagi kalau gue mau melanjutkan DOM Elite ya. Itu kalau mau ya, berarti gue harus ngulang dulu. Kalau gue ngulangnya di record, otomatis kalian juga bosan kan nontonnya. Nah, maka dari itu gue stop sampai situ saja DOM Elite-nya. Dan untuk kedepannya channel ini, apakah kalian setuju bakal gue lanjutin untuk mengupload untuk bermain game yang lain ya, selain GTA ya? Berarti tidak ada GTA lagi. Mungkin ada GTA, itu bakal 1 minggu sekali saja ya DOM Elite ya. Itu kalau juga kalian setuju, gue mulai lagi dari awal ya DOM Elite-nya ya. Karena kalau gue main sendiri itu nggak asik gitu ya, nggak direcord gitu kayak. Kayak nggak asik aja gitu loh, mainnya sendiri nggak ada motivasinya gitu ya. Oke, dan itu saja ya, itu dia kelanjutannya untuk DOM Elite ya. Dan untuk GTA DOM Upin dan Ipin itu kayaknya sudah cukup sampai kemarin saja itu ya. Terakhir, mungkin bakal lanjut DOM Elite, bakal 1 atau 2 kali dalam seminggu. Dan bakal dilanjutin channel ini untuk game-game, misalkan game Android atau game PC yang sedang naik-naiknya kayak gitu ya. Apakah kalian setuju? Silakan klik tombol like kalau kalian setuju. Silakan dislike saja kalau kalian tidak setuju. Dan komen di bawah apabila kalian ada mempunyai saran seperti itu ya. Langsung saja di komen di bawah ya, kawan-kawan semuanya. Oke, itu saja yang ingin gua sampaikan ya. Selama ini gua udah berpikir untuk melanjutkan channel ini. Oke, sampai sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan gua tunggu komentar-komentar kalian semua ya. Dan jangan lupa juga di like atau dislike ya, serah kalian lah ya. Oke, sampai jumpa.